Aku Patrick Star dan aku tinggal bersama orang tuaku. Aduh, ini ayahku. Ini ibuku. Ini adikku. Dia pemalu. Ini adalah kakekku. Ini kamarku. Dan ini. Ini acaraku. Lihat, itu dia tujuan liburan kita, Gasland. Sanggra Loka ini lebih bagus dari gambar. Baiklah semuanya, ayo tentukan mau melakukan apa. Ya, hebat ayah. Biar aku saja yang ambil alih. Dengarkan semuanya. Sebelum kita bersenang-senang, kakek Pat bongkar kopernya. Patrick, bawa tinggal ke toilet. Squirina, ambilkan camilan. Ibu, ayah, kalian tetap di tempat. Tempat baru yang besar bisa menakutkan. Kita kembali lagi ke sini 5 menit lagi. Oh, aku ingin memainkan semua permainan karnaval ini. Aku mohon tuan yang baik, apa kau bisa membantuku membuka koper? Jari-jariku lemah. Oh, tentu saja. Membantu pelanggan adalah peraturan kami. Ayam Dick. Pudel laut. Aku akan menyimpan makanan pesta liburan untuk seluruh keluarga. Saatnya main mini golf. Ayo cetak skor. Ayah dan ibumu akan bersantai di spa selagi kalian bermain dengan kakek Pat. Oh. Minyak esensial. Nyaman sekali. Baiklah, amatir. Apa kau ingin kakek menunjukkan ayunan golf profesional? Iya. Perhatikan dan pelajari ya. Ingat untuk terus mengayunkan sampai bolanya masuk ke lubang. Oh, itu menyenangkan sekali. Matahari terbenam yang sangat indah. Maskot, mau melihat matahari terbenam bersama kami? Ku mau kalian semua segera pergi dari tempat ini. Atau aku akan menyapu muka kalian. Itu peraturan kami. Lakukan pada mataku selanjutnya. Makan malam siap. Hooray!
si tuan yang baik, tapi bisakah kau membantuku merapikan koperku aku? Aku harus cepat ke atas. Oh, hai kakek Pet. Aku ingin naik ke lantai atas. Halo, cucu. Kakek ingin turun. Permisi. Minggir, kakek ingin minggir. Turun. Minggir. Tidak, Patrick yang minggir. Yang tua lebih dahulu. Yang muda duluan. Yang tua lebih dahulu. Maaf, kakek Pet. Tapi ayah selalu bilang padaku. Nak, nasihat terbaik yang bisa ayah berikan padamu adalah jangan pernah mengalah saat di tangga. Kakek yang mengatakan itu. Itu nasihat kakek. Aku tidak peduli siapa yang mengatakannya duluan. Aku ingin ambil tongkat golfku. Dan kakek benci kamar mandi di lantai atas. Siap. Kakek akan mengalahkanmu. Aku menantangmu berduel. Apakah yang ingin naik akan tetap di bawah? Tidak. Apakah yang ingin turun akan tetap di atas? Tidak. Kalau begitu kita bertarung. Menghentikannya. Saatnya rencana cadangan. Ini sebabnya aku benci kamar mandi di lantai atas. Yang tua bertemu lagi ya. Siapa kau? Kakek akan membuatmu berharap kakek bukan kakekmu. Tunggu, aku kenal kau. Kakek Pet. Jangan berdalih. Kakek ingin menang. Tentu saja, kita duel. Sepertinya ada yang menyangkut di gigiku. Hei, tongkat golfku. Hei, Squidina, aku dapat tongkatku. Kamar mandi di lantai bawah. Kumis sebelum janggut. Oh, tidak. Wah, dia terlihat lebih pemarah dari biasanya. Sepertinya hilang selamanya. Kau bisakah mencari pengendali TV? Kau tahu, temukan dan bawa itu kembali. Ambil, cepetan kak, kau bisa melakukannya. Ayo ambil pengendali TV-nya. Baiklah, aku akan melakukannya. Hai, saya Patrick Star dan kita akan mencari Remoto Naga.
yang lebih dikenal sebagai pengendali TV. Baiklah, kamera satu sudah siap. Selamat mencari dan ingatlah, jangan pulang tanpa membawa apa-apa. Kau tahu pemirsa The Patrick Show saat ini sedang menonton. Oh, jangan hiraukan aku karena aku selalu menikmati kegagalanku. Sini dan masih merekam, Dik. Sepertinya ada kaus kaki Daktil membawaku ke rumahnya. Sudah waktunya makan siang. Rasa pola belah ketupat. Tunggu sebentar, hah? Kaus kaki Daktil, Patrick, kau sudah tidak ada di sofa lagi. Aku rasa sepertinya kau masuk ke dalam lemari. Jangan khawatir, kakak. Aku janji aku pasti akan. Baiklah, lakukan saja. Aku akan terus mencari pengendali TV. Pasti dia ada di sekitar sini. Ada apa, sayang? Patrick masuk ke dalam sofa mencari pengendali TV. Tapi sekarang aku kehilangan dia di dalam lemari. Itu bagus. Apakah Patrick teman khayalanmu? Apa? Bukan, dia itu anak ayah. Hah, anak khayalan ayah dalam bahaya? Kalau begitu ayah akan mengejarnya. Sekarang ingat, jika kakek temukan Patrick, teriak dan tarik talinya. Oh tidak, kakek tidak mau mencari orang yang tidak bisa keluar dari kursi. Kakek mau tidur. Dia cucu kakek. Lagi pula nanti akan ditayangkan di TV, karena itu jadi penting. Squidina, aku berhasil. Aku mendapatkan pengendali TV. Tapi bagaimana caraku keluar dari sini? Iya, jangan khawatir, Kak. Aku mengirim penduduk kota ke dalam sofa untuk mencarimu. Kau akan segera kami keluarkan. Hai, pria merah jambu. Kau di sini? Berita salah. Patrick Star, si anak rumahan, saat ini sedang menghilang dalam sofa. Tayang pukul 11. Di mana anak ibu? Ibu membawakan pakaian dalam bersih. Aku berhasil. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Anak ayah. Tapi itu bukan Patrick. Itu Auci. Kau yakin? Matanya mirip mata ayah. Ayah tahu apa artinya ini? Patrick hilang. Dia sudah bekerja keras untuk acaranya. Dan kita tidak merekamnya. Ini buruk sekali. Mungkin kita bisa mengirim seseorang untuk mencarinya. Patrick, kau selamat. Patrick, aku selamat. Dan sekarang aku bisa gunakan pengendalinya lagi. Semuanya berjalan lancar, sungguh mengecewakan. Cepat, kau harus membayar langganan koran hari ini, Tuan Star. Apa? Kau lihat ini, ayah mendapatkan $6 kupon dari koran ajaib yang melayang. Hebat sekali, ayah. Saatnya bersiap-siap. Kelinci laut berlari di sekitar karang menjauh dari barakuda dan lompat kembali ke lubangnya. Wow. Oh, rapi sekali. Kami segera kembali. Hidup. Hah? Bukankah itu pria aneh yang ingin uangku? Aku masih bisa melihatmu, Tuan Star. Tidak ada orang di rumah. Hmm,
Orang konyol itu tinggal dengan orang konyol ini. Mungkin dia bisa dapatkan uangnya. Hei, apa kalian berdua ingin pekerjaan? Tentu, aku masih mencari tuduhan. Kenapa kau salah terus? Ini mudah sekali. Kau tinggal mengambil uang koranku dari Tuan Star. Siapa Tuan Star? Sisal, ayahmu. Oh, dia. Oh, tapi namanya bukan Sisal. Namanya ayah. Itu nama ayahku juga. Benarkah? Iya. Jadi apa kau bisa melakukan pekerjaan ini? Tentu saja, karena kami berdua ini bukan amatir. Iya, kita sudah melakukan 3 pekerjaan sejak sarapan. Hari ini kau mendapatkan koran yang menarik, Tuan Sisal. Apa? Koran? Sayang sekali kalau korannya basah dan lembek. Hah? Jangan edisi Minggu! Kau tidak akan dapatkan uangku! Kami pergi! Sepertinya kita harus menggunakan alat berat, Patrick. Ayo. Ya ayah, pengangguran. Ini, ambillah uangku. Iya, terima kasih. Ahem. Aku akan mengambil uangku sekarang. Dan kami ambil upah kami. Lemari waktu, Patrick. Aku menyelesaikannya lebih cepat. Aku bisa istirahat sebentar. Mungkin sedikit petualangan sebelum malam menonton film. Haruskah? Oh, kenapa tidak? Paris di tahun 1800 sudah pernah. Nah, tempat ini terlihat sangat mengerikan. Petualangan dan bersih-bersih. Aku datang. Aku suka udara kering ini. Itu benda yang menarik yang membuatku tertarik. Berapa harga untuk masuk ke dalam? Nyawamu bisa jadi bayarannya. Pelindung apa yang kau gunakan? Oh, baju tua ini? Hanya baju yang biasa aku pakai saja. Ini lembut dan juga sejuk. Rasanya ringan. Dan 100% bisa dicuci dengan mesin cuci. Kau tidak masuk? Aku mau mencuri permata dari iblis debu di dalam. Tapi sekarang aku hanya ingin menari, menari, dan menari. Ada permata? Petualangan! Lalala. Dan you, Big Bob, Big Boo. Apa tidak ada yang membersihkan debu di sini? Berkilau sekali. Ternyata itu gunanya. Ya, ini sambungan yang bisa membantumu vakum di antara celah-celah bantal sofa dan membersihkannya. Tunggu dulu, kau iblis debu. Bagaimana kau tahu banyak hal tentang bersih-bersih? Tunggu dulu, kau penggila kebersihan. Aku tahu cara mengatasi gangguan obsesi bersih-bersih. Karpet bulu.
kembalikan atau rasakan. Rasakan apa? Oh, tidak boleh, Tuan. Dan aku menginjak kotoran. Dengar, aku wanita yang masuk akal. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Jadi silakan minggir. Tidak, kau yang minggir. Apa kau tidak menurut? Dengan Sabtu Neptun lawan! Tidak bisa menangkapku. Tidak, tidak, tidak! Hei! Di mana ayah? Goyangkan saja. Dia akan baik-baik saja. Terima kasih atas petualangannya. Cara terbaik bangun tidur adalah dengan bulu babi di kepalamu. Siapa bulu babi terbaik di dunia? Kau yang terbaik, Auci, cium aku. Aduh, cinta itu menyakitkan. Nah, pergilah, makhluk kecil. Saatnya memeriksa tempat paling bau. Kamar mandi lantai atas. Beritahu Oce aku mencintainya. Kau pasti bisa melakukannya, Kak. Mati. Patrick Star, apa yang kukatakan tentang mengganggu toilet? Oh, aku hanya ingin mencari sumber bau aneh itu. Itu bukan dari tinggal. Ibu menggosoknya setiap hari. Saatnya jalan-jalan. Mari kita sapa telpon Bang Peteton. Kami mengumpulkan beberapa orang untuk berkumpul dan menerima telpon dan sumbangan kalian. Kau bisa menelponku untuk sumbangan pribadi kalian. Jika kau mau menelpon, tolong tutup telepon dan coba lagi. Permisi, aku tidak mau melakukan ini. Aku di sini untuk mengambil uang mengantar koran. Halo? Ada yang namanya membosankan di sini? Tuan aku membosankan? Apa ada yang kenal dengan aku membosankan? Ya, kami tahu! Sekarang aku ingin memberitahu salah satu alasan kita melakukan ini. Sambutlah Gary, siput yang tidak bisa menari dan pemiliknya SpongeBob. Terima kasih Tuan Patrick Star. Sekarang ceritakan kisah menyedihkan seperti latihan kita tadi. Ya, begini, aku sudah mencoba setiap tarian bersama Gary. Kami mencoba tarian tap 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 tap. Kami mencoba balet. Bahkan kami juga mencoba menari slam. Hai semuanya, aku baru saja beli berbagai waktu eksklusif di Laguna Hitam. Tunggu dulu, hentikan musiknya. Kau tidak perlu mengumpulkan donasi. Apa itu pemanggang roti? Itu bukan pemanggang roti. Aku menyebutnya siput penari otomatis. Cukup kaitkan gastropodamu ke alat ini dan mereka akan menari dalam hitungan detik. Biar aku tunjukkan caranya. Begini, alat ini akan membuatmu menari. Saat aku menekan tombol ini, maka Gary akan menari dengan mudah. Bolehkah aku
menari bersamamu. Hanya butuh penyesuaian sedikit. Terima kasih, Blurch. Bersiaplah untuk menari, karena aku menemukan cara yang baru. Aku menyebutnya Permadani Bergoyang. Lihat. Biar kutunjukkan. Baiklah, Gary, sekarang menarilah. Wow, beri hormat pada pasangan, beri hormat untuk dirimu. Kau menari dengan semangat. Halo, ada yang namanya aku di sini? Apa ada aku pecundang? Hei semuanya, aku pecundang. Kami tahu. Aku berhasil. Aku menemukan obatnya. Ini adalah semprotan tarian tap. Semuanya karena telah membantu Pentaton. Siapa kacang isi ikan yang bernyanyi-nyanyi? Camilan manis beku dengan uang yang kau beli. Tukang es krim favorit sekarang selama-lamanya. Ria Truk Boomer. Yang menunjukkan itu dia, Neptunus manis. Menakutkan. Es krim. Menakutkan. Kau ini punya jejak untuk diingat, Patrick. Ada apa, nak? Pria es krim itu tidak mau memberikanku es krim. Sepertinya saat ada hari larangan es krim, saat itu waktu yang kelak. Mereka yang tidak akan bisa makan produk susu melarang penjualan es krim. Karena semua toko es krim tutup, kakek pergi ke tempat yang manis. Dan kalau mereka menangkapku bahkan hanya dengan sesendok saja, mereka akan memasukkanmu ke dalam penjara dan memberimu buah plum saja. Karena itu kakek jadi suka buah plum. Yap, saat itu kau harus mengenal seseorang yang bisa memberikanmu es krim diam-diam. Hei, aku tahu adikku. Tunggu, maksud kakek. Kakek punya es krim di sini. Baiklah. Ya. Oh, plum. Rasa buah plum. Patrick, apa yang kau... Diam, dia datang. Hai, halo Nona. Apakah kau mau es krim? Dua es krim coklat. Ya, seperti yang dikatakan Semak. Iya, itu es krim yang banyak sekali untuk seorang gadis kecil. Itu bukan untukku, tapi untuk kakakku. Kakak? Oh, tidak. Es krim! Jangan! Oh, tidak! Es krim!
kamarku.